Okey, sahabat-sahabat, kita bakar dulu tray untuk mengelakkan dari kedai gigit nyamuk. Okey, dah, jom kita sambung kerja. Okey, sahabat-sahabat, hari ini anak saya ada program. Segala botol-botol yang dah tak guna, yang dah terpakai, yang tu sana ada lagi. Sini ada lagi. Kita akan kutip semuanya. Yang jenis yang tintin pun kita akan kutip. Sebabnya di sekolah anak saya ni ada buat program kitar semula. So segala barang-barang yang tak diperlukan lagi akan dikutip. Nah, macam ini kan tak boleh guna pun akan dibawa juga ke sekolah, sebab di sekolah nanti ada buat siapa kumpul paling banyak akan dia bagi hadiah. So budak-budak ni semangatlah nak buat kerja amal ni. So jom kita layan dulu. Okeylah sahabat-sahabat, sambil-sambil kita cari tintin kosong, botol-botol kosong yang tak guna tu, yang dah tak elok tu, sambil-sambil tu kita ni lah sapu-sapu sampah sekali, kita bakarlah sekali sampah-sampah yang ada kat sini kan. Sambil bekerja, sambil bersih lah juga halaman kita ni kan, yang kat belakang rumah ni. Biar nampak kemas sikit, nampak teratur, tak adalah mata kita ni semak nak melihatnya kan. Sebenarnya kan sahabat-sahabat, yang banyak sepakan sampah-sampah di area belakang rumah ni kerja monyet. Bila kita dah buang sampah dekat belakang tu kan, tempat sampah tu, monyet-monyet ni datang. Lepas tu dia pergilah ambil sampah-sampah yang kita dah buang tu, dibawa lah jauh-jauh. Bila sisa-sisa makanan tu dia orang dah makan, berterbanganlah segala-gala bagai apa, plastik-plastik tu. Kadang-kadang memang sakit hati dah bila tengok macam tu, tapi tak apalah, kita redha je lah. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kegiatan saya pagi ini ditemani oleh anak-anak jiran saya. Yang baju biru dengan baju hijau tu anak jiran saya. Kebetulan dia datang kat rumah saya pagi ini. Saya pun ajak dia sekali lah bergotong royong bersama-sama. Meriah budak-budak ni hari ni kan, biasalah ada jiran kan, kita ajaklah main sama-sama sekali. Okey sahabat-sahabat, sebelum tu saya ingin ucapkan ribuan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru menemui channel saya.
Selamat berkenalan dan selamat datang ke channel saya. Semoga sahabat-sahabat saya terhibur. Okeylah sahabat-sahabat, teruskan menonton kegiatan saya di pagi hari ini. Semoga sahabat-sahabat saya terhibur. Enjoy. Sahabat-sahabat, inilah barang-barang yang saya dah kumpulkan dari semalam. Ni dalam ni ada botol-botol, itu botol-botol yang dah tak guna. Yang sana tu mesin basuh, kita akan bawa ke sekolah untuk budak-budak ni punya program. Okey, jom kita angkut masuk dalam kereta. Sahabat-sahabat, saya dah letak dah ni semua barang-barang ni dekat sini yang saya kutip daripada rumah. Okey, yang belakang ni sebahagian daripada murid-murid lain yang mengumpul segala kitar-kitar semula punya barang. Okey, moga dipermudahkan urusan budak-budak ni. Kita tengok nanti berapa banyak berkilo dia punya total barang.